Ribuan pemudik tampak memadati pelabuhan domestik Sekupang, Batam, Kepulauan Riau pada H-2 Lebaran tahun ini. Pemudik yang keluar Batam dengan tujuan antar pulau di seputar Kepulauan Riau maupun ke Dumai, Buton, Selat Panjang, dan Kuala Tungkal diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang dalam sehari. Karena takut kehabisan tiket, banyak di antara penumpang yang telah berada di pelabuhan sejak pukul 4 dini hari. Sehingga petugas pelabuhan telah siaga sejak pukul 3 dini hari hingga pukul 5 sore. Irwan, petugas dari kantor pelabuhan laut BP Batam Terminal Domestik Sekupang, mengatakan meskipun jumlah penumpang sangat padat, namun semua pelayanan masih aman dan lancar. Meskipun sejak pukul 3 dini hari, calon penumpang sudah berdatangan. Namun tidak ditemukan kendala atau gangguan yang terjadi. Dari pagi tadi, Pak? Dari pagi, kalau kita perkirakan itu setiap kapal kapasitasnya 300 orang. Tadi pagi yang berangkat itu ada 9 kapal, misalnya 9 kapal. Jadi 9 kali 3, mungkin sekitar itulah, 2.700 orang. Sampai sore? Itu pagi saja. Sampai sore berapa kapal yang berangkat nanti? Karena takut kehabisan tiket kapal, Asmi, seorang pemudik, mengaku bersama keluarganya sudah berada di pelabuhan sejak pukul 6 dini hari. Hingga 2 jam lebih barulah mereka bisa mendapatkan tiket tujuan Tanjung Batu. Asmi bersama 10 orang anggota keluarganya terpaksa menunggu sambil duduk di lantai ruang tunggu bersama ribuan penumpang lainnya. Sudah dari kapan Bapak di sini? Dari jam 6 pagi tadi sampai gitu. Iya. Kenapa Pak? Gitu. Kenapa? Antri lama nunggu tiket. Tiketnya lambat dari Bapak jam-jam. Hampir jam 8, jam 9 baru jual tiket tadi. Katanya jam 8. Dibanding tahun sebelumnya, suasana mudik di pelabuhan domestik Sekupang tahun ini terbilang lebih kondusif dan nyaman. Apalagi pelabuhan ini baru selesai pembangunannya dengan berbagai fasilitas baru dan sistem pelayanan yang lebih modern. Mulai dari tempat parkir hingga ruang tunggu, jalur keberangkatan, jalur kedatangan, keamanan, dan tempat-tempat pemeriksaan tampak lebih tertata dan lebih modern. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.